dari semuanya yang aku suka, ada dua yang aku suka. Yang pertama, mau ajak teman-teman buat jajan di luar. Hari ini kita mau ajak teman-teman untuk beli oleh-oleh atau jajanan yang baru di Bogor. So, kira-kira kita mau kemana? Ikutin kita terus untuk kulineran hari ini. Let's go! Kita udah sampai di Roti Roll. Tempatnya itu ada di Jalan Sudirman di samping Taman Pranginan. Ini aku dateng jam 8:30 pagi aja, udah rame kayak gini guys. Mereka pada dateng jam berapa ya? Roti roll ini ada 16 varian rasa guys. Dijamin kalian pasti bingung mau pilih yang mana, karena semuanya kelihatan enak-enak banget. Untuk harga aku spill ya, nih jangan lupa di screenshot, cekrek. Nah, karena ini pertama kali aku coba roti roll ini, aku pilih box regular mix yang isi dalam boxnya itu 3 varian manis dan 3 varian asin. Kalau mau beli banyak, jangan lupa bawa kantong belanja sendiri ya guys. Oke, kita udah ada di Taman Ekspresi. Ini adanya di mana? Sempur. Karena di sana ramai, jadi kita nggak bisa review di sana. Ini tadi aku pesan yang almond. Terus ini double coklat apa double apa gitu, aku kurang tahu ini namanya. Nanti aku cantumin aja nama-namanya. Ini ada yang keju, terus ini abon. Ini tuh sebenarnya beda rasa tapi hampir mirip. Yang satu itu hotdog dan yang satu pizza. Oke, kamu yang mana? Pizza mana? Ini yang pizza. Ini yang pizza, ini yang hotdog. Kamu yang mana? Mau yang coklat. Ya. Asal pengen yang coklat asal. Nih. Pegang, tangan dua. Dia orangnya gelian, guys. Jadi dia enggak mau pegang yang lembek-lembek. Ayo, Mama suapin. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Enak. Mama boleh coba enggak? Oh iya, truk sampah. Mama boleh coba ini? Boleh. Ini rasa double coklat. Kuas. Gigit. Coklatnya ada crunchy-nya gitu. Terus rotinya lembut banget. Karena fresh kan dia. Ini si rotinya juga yang coklat tuh beda ya, dia coklat. Papa mau cobain? Enggak. Aduh. Oke, aku mau cobain yang almond. Aku dari tadi ngiler sama almond ini. Nih. Mantep banget. Ini ada isinya enggak ya? Oh, ada dikasih AA. Oke, kita coba. Enak banget. Itu ada lagi senam. Enak. Apa?
Aku lewat dulu di sini ya, karena berusik. Ada yang lagi senam. Oke, lanjut. Ini gendut-gendut banget ya, jadi aku takut terlalu kenyang. Dikit-dikit aja nanti aku sobek. Ini aku mau cobain yang asin. Aku mau cobain yang ini. Ini hotdog. Ini dia kayak gini. Ini ada kejunya di atasnya, ada sausnya, ada sosis. Ada crunchy bawang bombay. Ini enak sih. Sosisnya. Sosis sapi. Ini enak. Ada kejunya. Lembut banget rotinya. Mau cobain gak ini? Ayo, kurang suka ya saus-saus ini. Mantap. Abon. Kalau yang abon di dalamnya ada lagi isinya. Abon kayak roti abon biasa aja gitu. Buat teman-teman yang mau ke roti roll ini, aku saranin pagi-pagi, karena ini kan bukanya jam 8 ya. Jam 8 aja tuh udah penuh banget antrean sampai keluar-keluar. Jadi menurut aku sih teman-teman harus pagi-pagi gitu. Karena aku juga ini udah 2 hari, maksudnya udah 2 kali ke tempatnya, ke tokonya. Kemarin aku gak dapet karena aku terlalu siang, udah banyak yang habis variannya. Terus aku balik lagi tadi jam 8:30 aku udah sampai, dan itu tuh udah penuh banget. Jadi buat teman-teman yang mau cobain semua rasa, aku saranin pagi-pagi ya. Sejauh ini yang paling enak menurut aku almond sih. Gak tau, aku emang suka roti almond kayaknya. Ini yang pizza. Ini bedanya nggak ada kejunya, terus pakai smoked beef gitu kayaknya. Kita cobain ya. Hampir mirip kayak hotdog, cuma bedanya yang ini pakai smoked beef, bukan pakai sosis. Terus terakhir, tadi aku pesen yang keju. Keju menu banget nih. Tuh. Gede banget. Ini rotinya. Dari mana nih makannya? Ini aja nih yang kecil ya. Kejunya melimpah. Ini enggak ada isi. Dari semuanya yang aku suka, ada 2 yang aku suka. Yang pertama si almond. Terus 3 sih, 3. Yang pertama almond, yang kedua coklat, terus yang ketiga ini. Aslinya aku suka yang apa ini tadi? Hotdog. Oke. Selainnya sama aja. Tapi ini yang beda itu rotinya lembut banget, dan menu-menu jadi enak aja gitu dimakannya, lembut pas di gigit tuh, lembut, mantep deh pokoknya. Oke, guys.
cukup sekian video Asel Family hari ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Bye bye. Jangan lupa buat teman-teman di Bogor, cobain ini, bisa buat oleh-oleh juga. Terus buat jajan-jajan yang bilang-bilang cantik, ini cocok banget dicoba, roti roll. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.